Uji coba peluncuran rudal kapal selam nuklir Inggris kembali gagal. Setelah ditembakkan dari kapal selam, rudal tersebut justru berputar dan berbalik arah sebelum meledak. Detik-detik kegagalan rudal kapal selam nuklir Inggris itu dirilis di saluran Telegram Hizbullah pada Kamis 22 Februari. Dalam video tampak rudal tersebut berputar berkali-kali dan berbalik arah setelah ditembakkan dari kapal selam. Rudal itu pun tampak meledak hebat di laut lepas di dekat lokasi peluncurannya. Namun belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam kegagalan tersebut. Dilansir dari The New York Times, hal itu telah dikonfirmasi pula oleh pemerintahan Inggris pada Rabu 21 Februari kemarin. Pasalnya kegagalan ini merupakan kedua kalinya terjadi. Sontak saja insiden tersebut menimbulkan pernyataan soal kemampuan pencegahan nuklir Inggris. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.